sampai sekarang bentuknya masih kurang lebih sama seperti ini. Jadi ini adalah ikonik dari film dari skuter tersebut. Nah, dengan feature kita menggunakan adalah sekarang teman-teman nonton bisa lihat sendiri speedometernya, kita menggunakan analog tetapi kita ada multi display digital. Dalam multi display itu terdapat tachometer atau RPM ya, yang bisa teman-teman nanti lihat, ada voltmeter untuk kaki juga, dan ada jam ya. Nanti feature dari nuansa ambience dari speedometer yang digital itu bisa berganti-ganti warna kok.